Fortes dan Vitinho perpanjang kontrak di PSIS. PSIS Semarang resmi memperpanjang kontrak dua pemain asingnya yakni Carlos Fortes dan Victor Guilherme atau yang kerap disapa Vitinho. Baik Fortes maupun Vitinho akan kembali memperkuat Laskar Mahesa Jenar hingga akhir musim kompetisi 2023-2024. Hari ini kami resmi umumkan bahwa PSIS memperpanjang kontrak dua pemain asing sekaligus yakni Fortes dan Vitinho, keduanya kami kontrak satu musim ke depan hingga akhir kompetisi 2024, tutur CEO PSIS, Yoyo Sukawi di Semarang, Senin, tanggal 27 Maret tahun 2023. Kami masih percaya dengan kemampuan mereka, dan kami juga berharap setelah mereka sembuh dari cedera bisa kembali menemukan top performa mereka seperti pada saat mereka datang, lanjut Yoyo Sukawi. Dengan diperpanjangnya kontrak Fortes dan Vitinho, maka PSIS saat ini dipastikan telah memiliki tiga pemain asing di musim depan setelah sebelumnya juga sudah mengumumkan bertahannya Taisei Marukawa hingga dua musim ke depan.